penularan virus corona saat pandemi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Ahmad Zayadi, mengatakan pihaknya menghimbau masyarakat khususnya warga Jatim selama Ramadan ini supaya melakukan kegiatan ibadah di rumah. Menurutnya saat ini kepala rumah tangga saatnya tampil menjadi imam bagi keluarganya masing-masing dalam melaksanakan ibadah berjamaah di rumah di bulan suci Ramadan, baik salat lima waktu, tarawih, maupun tadarusan. Imbauan dari Kemenag Jatim untuk beribadah di rumah saat bulan puasa ini bertujuan untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penularan virus corona saat pandemi COVID-19. Tadi kita sampaikan, beribadah di rumah. Ini saatnya para pimpinan keluarga itu bisa tampil menjadi imam tarawih dengan keluarga inti mereka masing-masing. Ini saya kira baik untuk tarawih, untuk tadarus, untuk ibadah-ibadah yang lain, saya kira memang karena kondisinya ada illat, ada darurat, yang dengannya lalu kemudian pilihan kita tentu memaksimalkan kesempatan yang ada di rumah kita masing-masing. Agung Dharma, Surabaya TV.